Shiba Inu saat ini terlempar dari 10 besar dan menduduki peringkat ke-14 dengan koin terbesar. Jadi Shiba Inu ini ada di peringkat 14 dengan koin dengan kapitalisasi terbesar, di bawah Dai, Matic, Doge, Dot dan sebagainya. Nah, berapa bulan yang lalu memang banyak yang berspekulasi bahwa Shiba ini sudah habis, beriringan dengan datangnya koin atau token-token meme yang baru membuat Shiba Inu ini akan ditinggal investornya. Tetapi ternyata tidak, guys ya. Jadi ini Shiba Inu ini memiliki, bisa dikatakan, komunitasnya sangat besar sekali gitu ya. Setelah kemarin mereka mengumumkan akan ada metaverse di Shiba, mereka juga akan melakukan upgrade di Shiba game gitu ya, permainan Shiba Inu gitu ya. Nah, sejak dari dulu Shiba Inu ini dikenal sebagai coin meme atau coin lucu-lucuan, tetapi tidak, ternyata mereka benar-benar serius menggarap Shiba Inu ini sehingga bisa komunitasnya itu bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan token Shiba Inu ini, guys. Nah, dan beberapa hari atau beberapa bulan ini Shiba selalu menunjukkan bahwa mereka itu belum habis gitu. Dan saya salah satu pemegang Shiba Inu juga ya, walaupun tidak banyak di Binance saya dari Shiba Inu, dan saat ini memang dari segi harganya ya itu sedang turun sekali ya, sedang rendah sekali. Dan ini selama 3 bulan ini Shiba Inu ini mencoba untuk bangkit kembali gitu dengan adanya upgrade atau mau ekspansi dari use case-nya Shiba Inu dengan membuat game sendiri, dengan masuk ke metaverse dan sebagainya. Bahkan komunitas mereka membuat suatu web yang melihat pergerakan dari pembakaran token Shiba, sehingga nanti supply-nya di sini akan terbatas ya. Ya, peredaran supply-nya itu kan di 549 triliun ya. Sedangkan totalnya itu 589 triliun, artinya sisa berapa triliun lagi guys supply-nya. Nah, ini membuat Shiba Inu ini nanti ya mungkin komunitasnya ingin Shiba Inu itu akan naik lagi seperti token yang mereka pegang pertama kali ya. Tetapi disclaimer on dulu, ini bukan ajakan untuk menjual dan membeli aset kripto. Ini hanya pendapat saya secara pribadi. Jadi kalau kalian ingin ikutin silakan. Kalaupun tidak ya jangan sampai kalian FOMO lah gitu ya. Nah, kita akan lihat Shiba Inu ini seperti apa beritanya. Nah, melansir dari Bitcoinist per hari ini ya, ada seorang paus Shiba Inu itu menambahkan hampir 22 juta Shiba Inu, dan nilainya itu tidak main-main, hampir 2 triliun Shiba ke saldonya dengan nilai 22 juta dolar dalam periode 24 jam ini. Wow. Dan ternyata ya diketahui bahwa pemegang dompet Shiba Inu ini adalah pemegang yang terbesar ke-6 dengan token Shiba senilai lebih dari 319 juta dolar disimpan di saldonya. Nah, ya memang kalau untuk transaksi besar seperti ini, Shiba itu ya sudah biasa gitu. Dia itu sempat naik ke 10 besar kemarin, banyak yang mendapatkan keuntungan yang cuan lah dari Shiba ini. Ya. Nah, katanya banyak juga investor-investor lainnya yang banyak dilacak dari Wall Street-nya. Bahkan salah satu komunitas Shiba yang membuat situs tentang pelacakan paus-paus ini sudah melihat pergerakan paus-paus Shiba ini kembali lagi gitu. Ya, kembali lagi ke token Shiba. Ya, di mana per hari Minggu kemarin itu sempat naik ke 9%-an. Ya. Ya, walaupun memang saat ini bisa dikatakan yang mengalami keuntungan itu hanya ada 28% saja katanya saat ini.
Nah, walaupun 66%-nya mengalami kerugian. Ya, boleh dikatakan bukan hanya Shiba Inu sih yang mengalami kerugian, karena ini kan kita masih dalam kondisi pasar bearish gitu. Jadi semua token koin itu ya tentu membuat investornya rugi untuk saat ini. Tetapi kita lihat nanti apakah Shiba Inu akan kembali unjuk gigi lagi, kita akan lihat saja. Nah, melansir dari AMB Crypto, nah ini guys, jadi seperti yang saya bilang tadi, Shiba Inu itu kan sudah membuat gamenya sendiri, sudah melakukan pembakaran token. Nah, ini sudah mengumumkan, ini yang terbaru itu adalah pembaruan metaverse baru dalam peningkatan minat dari Paus. Nah, Paus ini investor besar gitu. Nah, ini diprediksi apakah akan menjadi Shiba Inu ini menjadi coin meme yang berprospek cerah gitu, token meme yang berprospek cerah. Karena ternyata mereka itu benar-benar serius menggarap dari proyek dari Shiba ini. Nah, ini Shiba Inu ini adalah meluncurkan metaverse dengan peluncuran konsep art pertama mereka. Bahkan melansir dari Wall Street ini mengumumkan bahwa Shiba berada di peringkat nomor 1 dalam hal token yang dipegang oleh 500 bos Ethereum teratas. Wow, ini guys ya. Jadi ya sebelum kalian lihat Shiba ini, tentu kalian sudah tidak asing lagi kalau Shiba ini dipegang oleh 500 paus Ethereum teratas nomor 1 yang banyak memegang Shiba. Ya, otomatis ketika adanya berita-berita seperti ini ya, ini tentu akan mendongkrak harga Shiba Inu ini semakin hari semakin membaik gitu. Di nanti ketika kripto ini mengalami pemulihan di bullishnya. Nah, sekarang kita kan dalam pasar bearish ya. Ketika kripto ini sudah membaik, maka kemungkinan besar token-token meme yang berfundamental bagus seperti ini dan komunitas yang besar seperti Shiba Inu akan mengalami kenaikan yang besar. Bahkan ya, di Shiba Born-nya, ini sebuah situs web yang didedikasikan untuk memantau token yang dibakar Shiba, tanggal 5 September kemarin ini baru kemarin mengumumkan bahwa total 51 juta token Shiba telah dibakar. Wow, ini artinya benar-benar komunitas yang sangat besar untuk Shiba Inu. Tapi ya, ini disclaimer on buat kalian, ini pendapat saya. Jika kalian punya pendapat yang berbeda atau ada sesuatu yang ditambahkan terkait Shiba Inu, silakan tulis di kolom komentar. See you next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Shiba Inu, Shiba Army.